kita, persamaan masyarakat dan keresahan adik-adik kita yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, padahal 20% dari dana APBD adalah yang seharusnya dialokasikan untuk dana pendidikan sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat, terkait dengan apa yang disampaikan, itu menjadi keresahan kita semua sahabat-sahabat. Oleh karena itu kita di sini datang baik dan oleh karena itu sahabat-sahabat semuanya harus berkomando. Tetapi sahabat-sahabat, perjuangan yang kita lakukan, perjuangan yang kita keluarkan ternyata tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan sahabat-sahabat. Setidaknya mereka punya empati sahabat-sahabat. Ketika kita paras-parasan, ketika kita menderita memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan, terutama kepentingan masyarakat, seharusnya mereka memiliki empati sahabat-sahabat. Tapi nyatanya sahabat-sahabat, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah tempat yang dilantik, baru saja dilantik, baru saja mengambil sumpah janjinya, mereka abai. Mereka kir empati sahabat-sahabat. Bagaimana kemudian ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang lain, persoalan-persoalan yang sangat serius sahabat-sahabat, pasti mereka akan membuat hal yang sama. Pasti mereka akan mereka, tutup mata mereka karena bagi mereka menjadi Dewan Perwakilan Rakyat bukan untuk rakyat sahabat-sahabat tetapi untuk dirinya sendiri. Betul sahabat-sahabat. Betul. Betul. Lihat sahabat-sahabat, di hadapan kita sudah berdiri dua perwakilan dewan. Anggota dewan. Waalaikumsalam. Dapat dilihat sahabat-sahabat dari pakaian yang sangat berbeda. Barangkali harga kita, harga alam mater kita hanya sebatas 150 ribu. Saya 110 ribu. 110 ribu. Dan ini kita beli dengan hasil perjuangan kita, hasil kerja keras kita, hasil kerja keras orang tua kita. Dagang nasi goreng. Pejabat-pejabat kita, mereka terlihat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.